Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan memberikan kepada teman-teman tutorial gimana caranya live streaming di YouTube. Kita akan menggunakan Zoom Meeting untuk melakukan live di YouTube ya, teman-teman. Oke, caranya teman-teman buka dulu YouTube-nya ya. Nah, ini sudah terbuka Chrome-nya. Silakan nanti teman-teman bisa buka YouTube. YouTube-nya dibuka terlebih dahulu, terus klik ini ya, profil. Terus dia ya, bukan yang your channel, tapi YouTube Studio. Terus kita tunggu dulu. Oke, setelah itu di sini ada go live gitu ya. Teman-teman bisa klik go live. Yap. Kita tunggu dulu sampai ininya terbuka. Oke, kita tinggal schedule stream. Kita mau streamingnya kapan? Tinggal di create a new. Mau kapan streamingnya? Misalnya kita mau streamingnya hari Selasa. Ini judulnya dulu ya, yang di atas gitu. Sharing WhatsApp 100 juta. Omset ratusan juta. Misalnya seperti ini, terus deskripsinya silahkan teman-teman bisa tulis deskripsinya apa gitu ya. Misalnya ini aja, terus kalau misalnya ini untuk promosi bisa tulis, bisa kasih linknya juga ya ke sini, misalnya link ordernya kayak gitu. Terus ini bisa, karena ini edukasi, aku pilihnya edukasi. Terus yang ini thumbnail, silahkan bikin thumbnail terlebih dahulu, nanti thumbnailnya bisa dimasukkan ke sini. Ini aku ini aja ya, sembarang dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini misalnya. Terus ini tinggal dimasukkan playlist, kalau misalnya mau masukkan ke playlist gitu ya. Kalau mau new playlist, mau bikin playlist lagi bisa. Misalnya gini, bincang bisnis misalnya ya. Create. Nah, misalnya ini don't, misalnya ini gitu ya. Terus ini tinggal diklik no, it's not made for kids, ini ya, pokoknya no lah gitu. Terus tinggal di next aja. Oke, terus ini live chatnya, pilih yang live chat reply, boleh dua-duanya. Terus ini harus subscribe ya, biar mereka pada subscribe untuk yang bisa ngechat kita. Terus ini ditulis custom, biar berapapun yang baru masuk itu bisa ngechat kita ya. Terus udah seperti ini aja, langsung next. Ini tinggal itu ya, ini tinggal waktunya. Hari ini hari Jumat, terus hari Kamis ya, Kamis juga. Misalnya tanggal 7, terus jamnya misalnya jam 10. Ini terus tinggal di down ya. Atau ini tuh jam 8.30 ya, misalnya kayak gini, terus tinggal down aja. Oke, ini sudah seperti ini, tinggal kita masuk ke ini ya, ke YouTube, ke ininya. Kita masuk ke apa, Zoom. Terus nanti ada titik tiga, ada tulisannya more, itu diklik aja. Terus teman-teman langsung klik live on custom live streaming. Jadi, otomatis ya teman-teman. Ini jadi langsung connect ya, ini langsung connect. Nah, biasanya tuh kita harus masukin ini dulu, copy dan lain sebagainya. Dan ini ternyata bisa langsung connect. Terus tinggal go live aja. Nanti kalau kita sudah go live, maka sudah langsung terekam di YouTube. Nah, ini adalah preview-nya. Rekamannya seperti ini. Oke, ini malah enak sekarang, tidak perlu memasukkan ini ya, stream key, terus stream URL. Jadi ini secara otomatis sudah langsung terkoneksi seperti ini. Oke, silakan teman-teman bisa langsung praktek ya.